Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Suraya Capakia, Ketua Jabatan Bahasa Melayu Fakulti Sastra dan Sains Kemasyarakatan Universiti Fatani. Selamat datang kepada para pelajar untuk belajar di Jabatan Bahasa Melayu kami, kerana banyak peluang-peluang untuk pelajar-pelajar mendapat manfaat seperti belajar di sini dapat belajar dengan bahasa pengantar Bahasa Melayu Standard. Dan banyak lagi perkara peluang-peluang antara aktiviti dalam negara dan juga luar negara. Selain itu, keistimewaan Jabatan Bahasa Melayu, kita dapat belajar Bahasa Melayu asas kemahiran di Universiti Pendidikan Sultan Idris selama satu semester. InsyaAllah ada derma siswa juga kepada para pelajar cemerlang, insyaAllah. Selamat datang ke Jabatan Bahasa Melayu, Fakulti Sastra dan Sains Kemasyarakatan Universiti Fatani. Kepada adik-adik yang telah tamat tingkatan 6 ataupun mohon boleh sambung belajar di sini. Di sini adik-adik akan dapat banyak peluang untuk belajar sama ada di STU sendiri ataupun di luar negara, khususnya di Universiti Pendidikan Sultan Idris telah buat kerjasama dalam bentuk mobiliti belajar, iaitu pelajar yang ambil jurusan Bahasa Melayu akan dapat belajar di Universiti Sultan Idris. Selepas itu kita akan own credit ke sini. Jabatan kami ada lawatan sambil belajar ke Malaysia atau Indonesia. Terima kasih. Jabatan kami menghantarkan pelajar baru belajar Bahasa Melayu satu semester di Universiti Pendidikan Sultan Idris atau USI Malaysia. Di Jabatan Bahasa Melayu memberi peluang dan mahasiswa kepada pelajar yang cemerlang. Bagi adik-adik yang sudah tamat sekolah menengah atau diploma, boleh sambung belajar peringkat degree di Jabatan Bahasa Melayu, sebab di sini siapa yang nak mengetahui tentang sejarah Fatani, siapa yang nak mengetahui tentang manuskrip Fatani dan juga siapa yang minat tulis Jawi, nak pandai baca bacaan Jawi, jom belajar bersama kami. Saya mengajakkan adik-adik belajar di Jabatan Bahasa Melayu sebab jabatan kami mengadakan program, banyak program. Salah satunya program lawatan ke Malaysia dan Indonesia. Satu lagi program yang kita akan mengadakan iaitu program anak angkat di Malaysia dengan keluarga orang-orang Malaysia. Jadi kami cadangkan beberapa aktiviti untuk adik-adik yang suka minat belajar Bahasa Melayu. Salah satunya bengkel, kursus puisi, pantun, pidato, resensi buku antarabangsa dan lain-lainnya. Saya Islahuddin, saya dosen dari Indonesia. Saya adalah pengajar BIPA dan Bahasa Indonesia. Saya di sini sudah 7 ataupun hampir 8 tahun. Oleh karena itu, bagi para siswa mata yang 6 atau mubuk, baik dari Thailand, Indonesia ataupun Malaysia, yang ingin belajar bahasa Indonesia atau bahasa Melayu, silahkan bergabung di Jabatan Bahasa Melayu Universiti Fatoni. Saya tunggu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. แสงเหลืองทองพรองอังพันล้อมตะวันล้อมบุพภากว้างศิลปศาสตร์ขจรใครไม่เจือจางสังคมศาสตร์สรรสร้างประชาชาติพัฒนธรรมใต้ทิวทงเขียวขาวโบกพัดสะบัดไกลตั้งที่คุณร่มใหญ่มหาวิทยาลัยฟ้าฟอนีอัลกุรอานเทิดไว้เดินตามสุนนะนบีสร้าง
ชีพนี้คือแสงส่องทาง